mendukung terwujudnya tujuan reformasi birokrasi. Dan namun demikian kita ya sangat mengetahui ya kondisi yang ada yang perlu harus terus diperjuangkan ya komitmen kita dalam memberikan pelayanan yang bebas KKN bersih dan melayani. Itu gua komitmen untuk terus ditingkatkan, diingatkan kepada staf bawahan tentang tugas yang terbatas dan ya dari waktu ke waktu institusi ini mengalami regenerasi yang pada satu keadaan tertentu pada waktu yang lalu kan terjadi moratorium ya, sehingga orang-orang baru ya, perlu tetap perlu dipahamkan ya tentang apa yang harus apa yang menjadi tugas-tugasnya dan bagaimana dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya harus diakui bahwa memang gangguan secara internal maupun eksternal macam-macam ya dalam memberikan pelayanan. Karena yang mengajukan permohonan pelayanan itu kalau saya cermati 90% itu diwakili. Ya kan diwakili. Manakala itu diwakili oleh PPAT notaris, ya, itu memang bagian dari tugasnya menyampaikan akte ke kantor pertahanan. Tapi yang lain-lain itu, ya itulah yang menyebabkan ada kalanya dia hanya melempar permohonan itu. Melempar permohonan itu tidak meninggalkan nomor telepon, dihubungi untuk pengukuran saja. Untuk pengukuran saja, nggak datang. Nah inilah yang mengganggu pelayanan lain, sementara jumlah petugas ukur kita sangat terbatas. Jumlah petugas ukur termasuk kasusinya hanya 5. Nah kalau sehari sudah batal sampai ke sana pengukuran, balik lagi dia sudah ada pekerjaan yang lain yang tidak tertangani. Begitu juga ya setiap pimpinan punya pemahaman sendiri tentang apa.